kepada ke Akademi Penyiar Islam sebenarnya. Kami mengalu-alukan kedatangan delegasi ataupun rombongan daripada Institusi Pengajian Islam Penyiar Tinggi Islam di Indonesia dan juga Editor General yang saya faham ada dalam kurang 20 orang yang dalam senarai ini yang diketuai oleh Bapak Profesor Dr. Irwan. Mana Bapak Irwan? Oh, daripada Gajah Mada ya. Juga bersama kita. Itulah. Itu memang semua top-top ni semua yang datang di sini. Alhamdulillah. Oh, sebelum itu mulilah kita mulakan perjumpaan kita dengan umur kita Al-Fatihah. Okay, alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, bapak-bapak, ibu-ibu semua. Seperti mana yang saya katakan tadi, kami sangat mengalu-alukan kedatangan tuan-tuan dan puan-puan, bapak-bapak, ibu-ibu ke Universiti Melayu. Saya percaya ini bukan kali pertama. Mungkin ada kali pertama ke Universiti Melayu? Ada kali pertama. Ramai yang kali pertama, alhamdulillah. Kali kedua, kali ketiga, keempat pun ada ya. Kali ketiga, masya-Allah. Ada yang ke-10 pun ada ikut itu. Banyak ke 10. Kalau lebih 10 kali itu dah kira rumah kedua lah. 88. Ya. Masya-Allah. Sudah banyak kali. Saya S1 tu. Dan lawatan kita pada hari ini tujuannya adalah untuk mungkin berdasarkan kerjasama dan juga kita melihat ruang dan peluang yang ada antara universiti yang berbeza. Kita di Akademi Islam di Universiti Melayu ini, kita adalah satu fakulti yang fokus kepada pengajian Islam ya, di Universiti Melayu. Dan saya percaya di kebanyakan dari bapak-bapak dan ibu-ibu ini daripada universiti yang berbeza. Saya tak perasan, tak tahu ada berapa universiti yang disenaraikan. Mungkin kita boleh taruh dululah ya. Sebelum kita memulakan perbincangan, orang kata tu tak kenal maka tak cinta. Jadi sebelum kita memulakan, adalah kita bertaruh terlebih dahulu lah ya. Saya mulakan dengan diri saya. Saya Kamaruzaman bin Nurdin. Saya merupakan pesyarah di Jabatan Syariah dan Pengurusan sejak tahun 1999 lagi. Dah hampir 20 tahun lah sebagai pesyarah di sini. Dan sekarang ni ditakliftkan sebagai timbalan pengarah untuk bahagian hal ehwal pelajar ataupun student affairs. Mungkin secara ringkas sajalah eh. Mungkin tak tahu nama, nanti selepas ini kita ada lagi lah sesi yang akan lebih lanjut insyaAllah. Jadi saya teruskan dengan di sebelah kanan saya lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Akademi Islam Melayu. Nama saya Ishak Sulaiman. Di DJ Sulaiman tu pun saya tidak tahu kenapa dia je. Tapi saya terima saja. Adik-adik saya ada DJ Sulaiman. Tapi sebenarnya Sulaiman lah. Baik, saya daripada Jabatan Al-Quran Hadis. Sekarang ini menjawat kali kedua lah sebagai ketua jabatan. Ketua departemen lah dipanggil di situ ya. Jadi juga merupakan chief editor kepada Jurnal Al-Bayan. Index by Scopus dan juga Web of Science, derivate Web of Science. Jadi insyaAllah kita melalukan dan harap kita bisa untuk bertaruh dan berukhuwah selepas ini. Terima kasih. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ruslan bin Muhammad Nur. Biasanya orang panggil saya Ruslan. Kalau anak-anak mahasiswa saya suruh panggil Abang Lan. Saya dari Jabatan Sejarah dan Tamadun Islam, Prodi Sejarah dan Tamadun Islam di sini, dan juga Chief Editor kepada Jurnal Tamadun, juga Scopus dan Web of Science, Imaging Sources itu dari 2015. Scopusnya dari 2019. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai bukan pelajar syariah, dan juga sebagai
chief di juris yang baru 2 bulan yang lalu. Terindeks ke pos. Senang sekali bertemu dengan Pak Ruslan, Pak Ishar, dengan Pak Zaman. Pak Zaman. Zaman. Ini kasih Zaman. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Hamam Ijada, editor in chief jurnal Kam. Ini pusat Islam Negeri Syarikat Jakarta. Dari Hidayat Allah Jakarta. Ilmu Syariah ya? Ilmu Syariah. Dari Index Kopus tahun lalu. Oh, lalu. Syariah. Ini nggak ada yang syariah ya? Saya bagian saya syariah lah. Kita ada 5 jabatan. Jabatan syariah pengurusan berdiri kepada manajemen dengan kewangan. Dan finance, lebih finance. Banking, finance. Yang tadi nama pun jamiah. Saya juris. Juris dengan akam. Juris jurnal ilmu Islam. Oh, saya tengok ada syariah. Jurnal ilmiah syariah. Ilmiah syariah. Tanya-tanya pun cukup. Juris dengan akal. Akal. Okay. Nama saya Saifuddin Zuhri Qudsi. Siapa tadi sekali lagi? Saifuddin Zuhri Qudsi. Saya dari UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Sebagai Ketua Departemen Magister Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Sama tuh ya, sama. Tapi ya Master Tafsir, Magister, Editor in Chief Jurnal Esensia. Jurnal Esensia itu Cinta 2 dan terindeks, baru terindeks EBSCO. EBSCO host. Tanya apa? Saya kira itu. Sebenarnya Bapak tadi dosen Saifuddin ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mustaqim Babajah ya, dari Universitas Teknologi Yogyakarta, Fakultas Sains dan Teknologi. Kami pernah bekerja sama MOU dengan Semalaya sejak 2012. Alhamdulillah ini sudah ketiga kalinya sampai ke Universitas Malaya. Kali ketiga. Yang pertamanya tahun 2013, kedua tahun 2015. Oh. Ini bisa di sini pertama kali di kanseleri. Sudah biasa. Itu teknologi ya. Teknologi. Tapi tadinya religious studies. Religious studies. Beliau religious studies. Jadi sana ada bidang religious studies walaupun Institut Teknologi. Iya. Ada masalah ini Islamic Digitalization, Islam in Digital juga, teknologi hadis. Digital Islam. Top teknologi kasar ya. Mediatisasi. Dia scholar member. Alhamdulillah. Seterusnya, Bapak, perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan, nama saya Eri Haryanto dari IAIN Madura, dari Fakultas Syariah, sekarang menjabat sebagai Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di IAIN Madura, sekaligus sebagai Editor in Chief Jurnal Al-Ihkam. Satu tahun ini Al-Ihkam IAIN Madura sudah terindeks Scopus sudah satu tahun yang lalu. Alhamdulillah. Ada akam, ada ekam. Dari sini, dari Akademi Pengajian Islam, dari Jabatan Sejarah dan Tamadun Islam, baru menamatkan PhD di Jabatan Sejarah. Dan sekarang ini membantu di Journal of At-Tamadun sebagai Assistant Manager sejak 2018. PhD sahabat tahun ini. Fresh graduate. Senang, Pak. Fresh. Kita ni
sebelumnya, Ibu. Terima kasih. Saya Regina. Saya bukan dari sebenarnya kampus. Saya ikut serta saja dalam rombongan ini. Okay. Saya dari Ambon. Ambon. Ya, Indonesia bagian timur. Yeah. Ya. Sehari-hari saya rohaniawan, pendeta. Pendeta. Ya. Rohaniawan. Rohaniawan. Oh. Muhammad. Ambon tu mewakili apa-apa universiti ataupun dari universiti. Dari rakan rektor daripada Institut Agama Kristen Negeri di Ambon. Tapi kemarin kita ada masalah sedikit karena Mas Yance, Pak Rektor itu tak boleh masuk karena ya karena paspornya kurang dari 6 bulan. Jadi kemarin terus Pak Rektornya Bu Regina mewakili. Bu Rektor. Bu Rektor. Nanti lain kali. Insyaallah itu nanti kena datang lagi sekali. Ya. Dari Ambon. Dari Ambon. Terima kasih Bu. Dan seterusnya. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Kebagian Berkah dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Raden Fatah Palembang. Ya, saya editor in chief di jurnal Nurani. Ya, jurnal Fakultas Syariah dan Hukum saat ini masih berada di Sinta 3. Tapi kami memerlukan teman-teman penulis dari University Malaya. Ya, karena ada rencana mau mengajukan ke Scopus juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Mursyid Jawas. Mursyid Jawas ya? Iya. Ambon, Pak. Dari Universitas Islam Negeri Araneri Banda Aceh. Sudah 19 tahun sebagai pensyarah ya, kalau dosen. Pensyarah. 2017 saya ke University Malaya, diterima di Kanselir. Makanya tadi saya percaya diri di sana kita diterima. Rupanya terlalu percaya diri. Nah, saat itu saya mengantar mahasiswa ke sini dan dosen-dosen diterima di sana. Dan saya membawa jurnal Samara. Saat itu baru jurnal lokal, baru terbit. Edisi perdana saya bawa 2017 itu. Alhamdulillah sekarang jurnal Samara menjadi jurnal nomor 1 terbaik di Indonesia bidang hukum dan nomor 4 di Asia menurut SJR. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Kami mengundang Pak, saya tengok yang di Syariah ini Pak Kamaruz Zaman, mudah-mudahan bersedia menjadi reviewer di jurnal kami. Insyaallah. Saya lihat ininya, profilnya. Mudah-mudahan bisa juga dosen-dosen dari bidang syariah di sini kami undang untuk juga menulis di jurnal yang kami kelola. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Selanjutnya, Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Mufliha Wijayati. Dari Mufliha Wijayati Al-Baqarah ayat 5. Sudah ditandai. Saya dari Institut Agama Islam Negeri Metro Sumatera paling selatan Lampung. Saya pensyarah hukum keluarga Islam dan gender, dan saat ini memegang editor in chief di jurnal yang sedang struggle, Setara Jurnal Gender dan Anak, dengan skop setara kajian kami di gender, Islam dan sosial inklusi. Kami mengundang Bapak Ibu dari Universitas Malaya untuk bergabung menulis dan juga menjadi reviewer di jurnal kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.
kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Nyimas Umi Kangsung. Itu nomor 12, tapi tidak lengkap. Dari UIN, Nyimas Umi Kangsung dari UIN Raden Patah Palembang. Fokus kajian saya adalah filologi manuskrip. Saya bukan editor aja, bukan. Bukan dari jurnal. Timbalan. Timbalan bekas. Pencara di situ. Untuk belajar untuk menjadi logos gitu ya. Oke, terima kasih saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu seterusnya. Perkenalkan, nama saya Mu'assomah dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Jawa Timur. 11 ya? 11. Pensyarah Bahasa dan Sastra Arab. Jadi bidang studi Bahasa dan Sastra Arab. Di fakultas kami ada 3 jurnal tentang bahasa dan sastra dan culture. Jadi Lingua Sinta 2, kemudian Jali, ada Sinta 4, kemudian Afsaha. Jadi semua tentang kajian bahasa, sastra, dan culture. Tapi punya skup yang masing-masing ada karakteristik yang berbeda-beda. Jadi yang Lingua sudah mau menuju Scopus, jadi kami berharap rekan-rekan yang terkait dengan mungkin ada jurusan bahasa dan sastra Arab, ya, nanti kami memohon ada penulis ya, dari UM yang bisa berkontribusi di channel kami, bisa mengangkat untuk ke Scopus. Terima kasih. Terima kasih Bu Asoma. Seterusnya. Baik, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Saya nomor 2 itu, Zainuddin. Tapi ada tambahnya ya. Saya Bu Fransolan, sudah jumpa beliau lama. Dari Brunei dulu kali pertama beliau jumpa. Dari IAIN Pontianak. Jadi pertama kali Pontianak, berani juga ya. Kita bagi itu Pontianak jadi Kuntilanak. Kalimantan. Kalimantan. Saya editor jurnal Al-Albab. Al-Albab, Borneo Journal of Religious Studies. Karena background saya Religious Studies. Jadi studi agama-agama atau comparative religion lah. Oke, Al-Albab. Saya murid Prof. Iwan dari S2 dulu di Gajah Mada sampai sekarang. Jadi selalu bersama lah beliau ini. Al-Albab Sinta 2, saya submit di Scopus 2017. Itulah band 2 tahun, tapi kemudian belum lagi saya submit lagi. Tapi waktu itu sebenarnya sebab harus saya submit. Sebab di band? Sebab ada kekurangan sedikit, ada 3 catatan saya sebenarnya. 3, di band 2 tahun? 2 tahun. Tapi mau, harusnya saya submit, tapi malas lagi submit kan. Nah, nanti mungkin segera. Terima kasih, misalnya. Terusnya yang terakhir sekali, ini yang paling ikut-ikut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irwan Abdullah. Sehari-hari mengajar di Departemen Antropologi di Universitas Gajah Mada. Dulu pernah menjadi the Dean of Graduate School di Universitas Gajah Mada selama 5 tahun. Dan saya pertama sekali ke kampus ini tahun 1988. Ya, dan ini nostalgia karena saya berakan dengan Profesor Razali Agus. Oh, dari antropologi kemudian ada di timbalan chancellor ya. Dan pernah juga di Tun Zaidi itu. Pengetua koalisi Tun Zaidi, saya selalu menginap di sana lah. Jadi tidak asing, jadi bergembira sekali bisa kembali ke sini. Dan saya pendiri ya Scholar Foundation yang membawahi atau mengorganisir ilmuwan penulis dari seluruh Indonesia lah, dari Papua sampai Aceh. Dan itulah mengapa kita ada hari ini di sini, karena kita tergabung dalam satu visi yang sama. Kira-kira itu dulu. Terima kasih. IA Scholar, IA Scholar Foundation. Yes. Irwan IA ini Irwan Abdullah Scholar Foundation. Founder. Ini semua ni members. Semua members. Members. Ya. Dari Indonesia menjadi members ya. Later on.
Alhamdulillah, terima kasih kepada semua bapak-bapak, ibu-ibu yang telah memperkenalkan diri masing-masing. Saya percaya semua yang datang ke sini bukan orang yang biasa-biasalah, melainkan semua orang yang hebat. Luar biasa, istilah dia. Dan insya-Allah semoga ukhuwah yang kita bina dijalinkan pada hari ini akan insya-Allah akan berterusan dan untuk manfaat bukan kita saja tapi untuk umat sebenarnya. Okey, jadi hari ini saya juga mungkin mengambil kesempatan untuk mengirimkan salam daripada bapak pengarah kita, Profesor Dr. Fauzi Ahmad, kerana beliau tidak dapat hadir pada hari ini. Saya mewakili beliau kerana beliau berada di Kelantan kerana ada urusan untuk menziarahi. Kita ada cawangan di sana, itu di peringkat asasi lah, peringkat matrikulasi di sana, di Bacok. Sini ada peringkat yang untuk bachelor, bachelornya di sini. Bacok di negeri Kelantan. S1. Sana asasi persediaan lah. Sebelum S1. Tamhidi lah. Di sana, di Kelantan. Kelantan ada tempat di Bacok. Semacam matrikulasi. Matrikulasi di sana. Bila masuk kampus kat sini lah, dia punya bachelor dia juga sini. Dan kita pun ada timbalan-timbalan pengarah lain yang tidak dapat hadir. Salah seorangnya timbalan pengarah bagian Ijazah Tinggi, Dr. Karim, dia pergi ke Mesir. Baru semalam ya, berlepas katanya dia akan mengikuti daurah di sana, di Darul Iftah. Dengan beberapa pensyarah di sana, daripada sini dekat 10 orang tak silap saya. Untuk tempoh 2 minggu ataupun 3 minggu. Itu juga kita ada Profesor Cik Zarina juga tidak dapat hadir. Beliau yang sepatutnya berurusan berkaitan dengan penyelidikan juga tidak dapat hadir. Jadi saya mengirimkan salam mereka semula kepada semua delegasi yang hadir pada hari ini. Dan kita pun sebenarnya, pelajar kita pun tak ada hari ini, yang semua masih lagi bercuti. Akan bermula sesi baru nanti dalam pertengahan bulan Oktober nanti. Kalau ada sini pun yang pelajar asasi saja. Kebetulan yang kami di Kelantan itu di Bacok, dia tengah buat renovation tapi tak siap. Jadi diputuskan untuk buat di sini untuk tahun ini. Jadi adalah untuk bulan ini ada pelajar daripada asasi. Okey, jadi hari ini saya difahamkan kita lebih kepada ada mungkin perbincangan lah ya, berkaitan dengan jurnal dan sebagainya. Tapi sebelum itu mungkin saya nak perkenalkan dululah sedikit berkaitan dengan Akademi Penyiar Islam. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan, bapa-bapa, ibu-ibu yang dah tahu ataupun yang belum tahu, jadi saya nak perkenalkan sedikit berkaitan dengan Akademi Penyiar Islam. Mungkin Yana boleh tolong ambil daripada jurnal kita punya website.